أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوم مسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله، الحمد لله pada malam ini kita masih mendapatkan kenikmatan kesehatan dan juga bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kesehatan kita ini tetap Allah taala berikan kepada kita, karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah taala, mengalahkan kenikmatan dunia seisinya, yaitu bulan Ramadan. Dan sekarang sudah tanggal 17, yaitu Rajab. Tinggal sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan ternyata peredaran hari bulan itu tidaklah lama. Namun apabila kita mengisi waktu yang singkat ini untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Ta'ala, itulah kenikmatan yang akan kita peroleh ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya mari kita meningkatkan diri untuk meningkatkan menuntut ilmu din dan juga beramal soleh, lebih-lebih apabila kita bisa mendakwai keluarga kita utamanya dan juga kepada masyarakat, karena ini amal yang selalu akan membawa kebaikan kita di akhiratnya nanti. Selanjutnya pembahasan masalah tentang akidah, yaitu akidah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bahwa kita dilarang memberi nama diri kita atau keluarga kita dengan kata-kata Khalilullah atau Khalilur Rahman, tidak boleh. Karena Khalil itu adalah yang paling dikasihi, dan di dunia itu adanya dua. Wattakhadha Ibrahim Khalila, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim Khalil, kekasih, lain dengan Habib. Habib itu siapa saja boleh, orang dicintainya, ada orang namanya Habibullah boleh, tapi Khalilullah, Khalilur Rahman tidak boleh, kecuali dua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan sempurnanya Islam membahas semua urusan hidup kita, sehingga satu kalimat yang keluar dari lisan kita atau yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita ambil, yang kita berjalan, semuanya ada hubungannya dengan ibadah. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa qawluhu wa naqulu, dan kami berkata, kami itu banyak ulama sunnah, innallaha ittakhadha Ibrahim khalila, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim itu Khalilullah, yaitu kekasih Allah, karena memang perjuangannya cukup berat menghadapi bapaknya yang kufur dan juga Raja Namrud bin Kanaan dan juga yang lainnya. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran dan juga berpasrah tawakalnya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memenangkan para nabi walaupun musuhnya lebih banyak dan lebih kuat secara fisik. Karena Allah Ta'ala telah berjanji, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yakhzanun, ingatlah orang-orang yang dikasih sayang oleh Allah Ta'ala, yaitu orang ahli sunnah, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takut
dan rasa kesedihannya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala bicara kepada Nabi Musa. Ini kemuliaannya Nabi Musa dibandingkan Nabi yang lain dari satu sisi. Jadi masing-masing Nabi itu ada kemuliaannya. Maka diantaranya ulul azmi yaitu lima utusan, mulai dari yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Nuh. Ini termasuk orang-orang Nabi yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Dan dengan ujian yang berat dan bersabar itu memiliki gelar ulil amri juga, termasuk orang yang memimpin umat, atau ulil azmi, orang yang kuat kesabarannya. Imanan wa tasdiqan, kita wajib mengimani ya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilullah, Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Musa kalimullah, man yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Wa tasdiqan, dan kita wajib membenarkan. Wa tasliman, dan kita wajib menerima. Kenapa Al-Imam Abu Ja'far mengatakan demikian? Karena ada kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak berbicara, tidak mengajak kepada nabinya bicara. Padahal Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Dikatakan taklimanya benar-benar itu bicara yang sebenarnya, bukan majazi, bukan sindiran, tapi bicara yang sebenarnya. Min aqidatil muslimin, di antara akidahnya orang muslim yang harus kita yakini, annar rusula afdalul khalqi, bahwa para utusan itu paling mulianya makhluk dibandingkan dengan makhluk yang lain, dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bumi, dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Karena manusia diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat dan dikasih hawa nafsu. Tetapi orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, mereka bisa menjaga hawa nafsunya dan juga bersabar atas tantangan hidup. Wa anna rusula yatafadalun, dan para utusan itu bertingkat-tingkat kemuliaannya. Paling mulanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus di akhir zaman dan untuk seluruh yaitu umat seluruh dunia. Bahkan juga kitabnya sampai hari kiamat nanti. Ini paling mulianya. Makanya kita hendaknya merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ini mendapatkan utusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang ra'fa wa rahma, yang belas kasihan pada umatnya, yang selalu membimbing kita dan juga menjelaskan kebaikan kepada kita dan juga menjelaskan kejahatan supaya kita menjauhinya. Supaya nanti tidak ada orang beralasan saya tidak tahu. Jadi sekarang orang tidak bisa beralasan saya tidak tahu. Bayangkan dunia internet mereka menguasai, lalu agama Islam lalu merasa awam, tidak tahu, ini salah mereka. Karena Allah Ta'ala telah menurunkan hujjah, satu utusan Allah. Yang nomor dua hujjah Al-Quran. Adapun orang tidak mau membaca, tidak mau mempelajari, itu bukan kesalahannya menurunkan, kesalahannya yang tidak mau belajar. Ya, dan orang itu menjadi baik karena menuntut ilmu. Dan juga menjadi orang tamaknina karena dia beriman kepada Allah. Fahum ya'taqituna annallaha ittakhadha Ibrahim khalila. Dan orang-orang ahli sunnah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil, yaitu orang yang paling dikasih sayang oleh Allah Ta'ala. Dan karena dakwanya cukup berat, dan semua para utusan setelahnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putranya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Bani Israel, para Nabi Musa yang lainnya juga keturunan dari Ya'qub. Ya'qub adalah anaknya Ishak, sedangkan Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersumber satu. Dan ini menunjukkan dinullah satu, yaitu tauhid, memberantas kesyirikan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila.
dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, ini menunjukkan pembatasan. Tidak boleh kita memberi nama anak kita, memberi nama saudara kita khalilullah. Kalau ada harus dirubah. Ya. Sebagaimana ada orang ada namanya khairur razikin. Khairur razikin itu hanya Allah yang paling memberi rezeki Allah. Tidak boleh kita pakai nama khairur razikin, harus diganti Abdur Razak. Karena nama Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan nama kita. Sebagaimana wujudnya Allah Ta'ala tidak sama dengan wujudnya kita. Wujudnya Allah Ta'ala Al-Khaliq, wujud kita adalah makhluk. Wal-khullatu, sedangkan makna al-khullah hiya a'la darajatil mahabbah, itu paling tingginya dari kecintaan. Puncaknya khullah, kemudian bawahnya baru mahabbah, baru al-mawaddah, dan juga seterusnya. Fallahu jalla wa ala yuhibbu ibadahul mu'minin, maka Allah Ta'ala mencintai hambanya yang beriman secara umum. Tetapi untuk khullah hanya dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muttaqin, dan Allah Ta'ala mencintai orang ahli taqwa. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai orang yang bersuci, Allah Ta'ala mencintai orang yang takwa. Ini menunjukkan Allah membenci orang kafir, membenci orang munafik. Karena orang takwa itu orang melaksanakan perintahnya Allah, dan orang takwa adalah orang yang meninggalkan larangannya Allah. Itu namanya mafhum mukhalafah. Karena senang, kebalikannya benci. Tatkala Allah Ta'ala mencintai orang yang takwa, berarti Allah Ta'ala membenci, marah terhadap orang kufur. Wal muhsinin, dan juga Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang muhsinin, orang yang baik. Karena mana al-ihsan dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ini paling puncaknya, yaitu Islam dulu, kemudian nomor dua yaitu iman, nomor tiga ihsan. Ihsan ini nomor satunya, nomor satu ihsan. Karena ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, orang itu beribadah kepada Allah seolah-olah di depannya itu Allah. Bagaimana dia mau tidak khusyuk, bagaimana sholatnya cepat, bagaimana dia tidak tawadhu, bagaimana dia tidak ru'ah, yaitu berhati-hati di dalam sholatnya, karena merasa ditunggu oleh Allah Ta'ala. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak, walaupun manusia tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia, sampai Nabi juga tidak bisa, tapi dia yakin Allah Ta'ala melihat amal kita. Ini maknanya pentingnya kita beramal ini bukan hanya sekedar gerakan, tapi apabila apa kita upayakan bagaimana bisa memahami makna bacaan kita sholat bertahun-tahun, tapi kita harus paham maknanya. Karena kalau kita memahami maknanya lebih khusyuk, bahwa kita tuh minta Allah, minta apa gitu. Kita berjanji kepada Allah apa, itu ada dalam Al-Quran, dalam surat Fatihah, wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu ya Allah kami hanya minta pertolongan, tidak minta pada yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada-Mu ya Allah Ta'ala dari godaan setan. Jadi itu namanya kita akan memahami makna apa yang kita baca dalam salat, sungguh menjadi tenangnya jiwa dan menjadi baiknya orang. Wa yajibu wa yuhibbu tawwabina, orang-orang mukmin, maka Allah Ta'ala mengatakan wa yuhibbu tawwabina, Allah mencintai orang-orang yang tobat. Makna tobat itu adalah di dalam ayat surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Yang dinamakan tobat itu adalah orang melakukan dosa karena tidak tahu. Ya malu nasu'a bijahalatin, karena tidak tahu. Kemudian summa yatubuna min qarib, setelah dia tahu dalil segera dia berhenti. Ini namanya tobat yang diterima. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Itu namanya tobat yang diterima oleh Allah. Jadi orang melakukan dosa karena tidak tahu, terus ada orang beritahu dia, oh ini salah, dia berhenti, ini yang diterima tobatnya.
wa laysati taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahatuhum al mautu qala inni tubtu al an. Taubat yang tidak diterima oleh Allah Taala orang terus menerus melakukan dosa sekian banyak dan tidak ada tobatnya sampai dia mati, ini tobatnya tidak diterima. Makanya kita sebelum meninggal dunia ini harus segera banyak istighfar, tobat. Tobat artinya berhenti dari perbuatan maksiat, merasa menyesal dan berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Kecuali dalam kondisi terpaksa mau dibunuh umpamanya, kita bisa bohong. Ya disuruh kufur umpamanya, kalau tidak dibunuh kita bisa bohong, itu namanya terpaksa. Tapi kalau kita dalam pekerjaan yang kita dipaksakan, padahal kita masih bisa mencari pekerjaan yang lain, wajib kita keluar. Ya, karena rezeki itu Allah Ta'ala yang memberi. Kadang kalau orang-orang kafir itu memaksa kita ya untuk meninggalkan yaitu Islamnya dengan gaji, padahal kita itu kerja di mereka. Padahal mereka mengambil keuntungan dari kita pula. Makanya kita dilarang di pekerja dalam suatu perusahaan atau apapun yang kita kalau sampai mengorbankan agama kita tidak boleh. Ya, karena kita akan berhadapan dengan Allah dan kita tidak berhadapan dengan manusia yang menyuruh kita kerja. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala mencintai orang yang bersuci. Baik bersuci dari hadas kecil seperti kita wudu, atau bersuci dari hadas besar seperti kita mandi junub, atau bersuci dari syirik yang ini banyak orang tidak tahu, atau bersuci dari amal bid'ah. Karena para ulama menjelaskan bahwa bid'ah itu lebih yaitu disukai oleh iblis daripada maksiat. Sebagaimana Sufyan Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Sufyan Tsauri termasuk ulama sunnah dari kalangan tabi'in mengatakan bahwasanya bid'ah itu lebih disukai daripada iblis daripada maksiat. Karena apa? Karena orang yang melakukan bid'ah merasa dia dapat pahala, sedangkan orang maksiat dia merasa berdosa. Makanya orang maksiat umumnya orang zina, mencuri, yang lainnya sembunyi-sembunyi dia. Tetapi orang melakukan bid'ah terang-terangan dia, karena mereka menganggap dirinya itu mendapatkan pahala, padahal sejatinya mereka adalah yaitu mendapatkan dosa. Oleh karena itu kita wajib mempelajari sunnah ini agar kita terhindar dari perkara bid'ah yang itu menjadi sebab kita tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW besok pada alam mahsyarnya. Walakin al-khulla lam yaksul alaiha illa isnani minal alami. Dan beliau menjelaskan, Syaikh Shalih Fazl menjelaskan, tetapi khulla, kekasih yang puncak kekasih ini, Allah Ta'ala tidak memberikan kecuali hanya dua utusan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim. Ibrahimu wa Muhammadun alaihi masalam. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan saya ini sebagai khalil, orang yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil pula yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya salawat kita dalam salat dua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya kita salat itu harus difahami maknanya sehingga bisa merasakan betul-betul apa yang kita baca ini ternyata di dalam Al-Quran dan hadis ada dalilnya. Karena itu panutan kita dua, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa kallamallahu Musa taklima. Maka Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa berbicara, tapi jangan menanya bagaimana caranya, karena ini berita urusan ghaib. Kita wajib mengimani karena ini ayat Allah. Surat An-Nisa 164. Fa faddala ba'dhan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhin. Menunjukkan Allah Ta'ala memuliakan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Dimuliakan dengan diajak bicara,
dimuliakan karena menjadi khullah, dimuliakan karena menjadi penutup nabi. Wa in kanu kulluhum bil martabatil ulya, walaupun semua nabi memiliki tingkatan yang tinggi, tapi ada derajatnya sendiri. Seperti surga juga ada derajatnya, paling tingginya surga adalah al-firdaus. Lakinna Allah Ta'ala Azza wa Jalla faddala ba'dhum 'ala ba'dhin. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan, meningkatkan, ya, membedakan tingkatan para anbiya satu sama lain. Paling mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena utusan terakhir. Yang nomor dua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian setelah itu ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah nomor 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para utusan-utusan Allah yang mana kami muliakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi Allah Ta'ala muliakan itu adalah para utusan. Kalau ada yang menganggap saya lebih mulia daripada utusan, kafir dia. Ya, ada orang menganggap bahwasanya nabi itu mengambil ilmu dari wahyu. Kalau kami itu mengambil ilmu langsung dari Allah, dari mana bisa langsung dari Allah? Nah, ini ada orang yang menganggap begitu. Dan itu saya bicara demikian karena pernah saya khutbah di Gresik. Bicara ini, kami itu punya ilmu dari orang banyak. Saya itu punya ilmu langsung dari Allah. Kita tertawa saja karena kita tahu dalilnya. Itu kelompok-kelompok sufi dia mengatakan ambil ilmu itu langsung dari Allah. Dari mana dia mengambilnya? Makanya mereka sampai hulunya terkadang tidak mau sholat karena Allah telah menyatu dengan dirinya. Dan ini melebihi bahayanya daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena Yahudi mempertuhankan dua, orang Nasrani mempertuhankan tiga, orang Islam satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Minhum man kallamallah. Nah, sebagian utusan yang Allah muliakan ini ada yang diajak bicara oleh Allah, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dhum darajatin, dan Allah mengangkat sebagian mereka menjadi mendapatkan sekian tingkatan-tingkatan yang tinggi. Jadi tidak ada manusia yang bisa melebihi kemuliaannya para utusan Allah. Yang paling mulia dulu adalah yaitu Khalilullah. Kemudian para utusan Allah, kemudian para nabi, kemudian para siddiqin wasyuhada wassalihin. Itu rentetan kemuliaan manusia. Siapa yang menganggap dirinya melebihi, yaitu pandai lebih tahu daripada utusan, berarti dia telah menyimpang dari dalil. Fa kullu nabiyyin yu'tihi Allah Ta'ala tafdhilan khassatan bi. Maka setiap nabi Allah Ta'ala memberi kemuliaan khusus dengannya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, bisa menguasai jin, tapi kita tidak boleh berteman dengan jin karena kita bukan seorang nabi. Wa faddala Ibrahim wa Muhammadan alaihi salatu wassalam bil khulla. Maka Allah Ta'ala muliakan Nabi Ibrahim dan Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan khullah, karena syariat yang beliau ambil, yang beliau ambil dari Allah Ta'ala semisal syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah kebaikan. Ya, makanya Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang paling baik, lihat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang beriman bersamanya. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ahzab juga memuliakan nabi. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk wahai umat Islam contoh yang paling baik utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh menjadikan orang panutan kita selain dari dua ini. Kalau kita pada para sahabat-sahabat karena mengikuti para anbiya, para ulama hadis, ketika yang kita ikuti tidak bertentangan, kita mengikuti karena mengikuti dari wahyu yang mereka sampaikan. Adapun siapa saja orang, walaupun bapak kita sendiri,
yang ngasih rezeki, ya yang ngasih makan, minum, yang lainnya. Tapi kalau kita diperintah, yang menentang din tidak boleh. Ya. Karena Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat syirik, sedangkan kamu tidak yaitu mempunyai dalil untuk bolehnya berbuat syirik, jangan ditaati. Tapi wasohib huma fit dunya ma'rufa, temani di dunia dengan yang baik. Sebagaimana beliau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bapaknya berbuat syirik, ya dibantahnya dengan lembut, ya abati, lima ta'butu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa ayahku ini beribadah kepada patung-patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolak sesuatu? Diam, bapaknya tidak bisa bicara, tapi mau mengancam. Itu orang-orang yang kufur itu, walaupun terhadap keluarganya sendiri, kalau tidak cocok dianggapnya itu musuh. Bukan kafiran mau yaitu membunuh, memukul kepalanya, yaitu Asia, yaitu istrinya masuk Islam. Begitulah jahatnya orang-orang yang sifatnya kalau bukan bertauhid. Nah, selanjutnya pula, nadahu subhanahu wa ta'ala, nah, wa faddala Musa bi annahu kallamahu takliman biduni wasitatil malaki. Dan Allah Ta'ala memuliakan Nabi Musa, diajak bicara oleh Allah Ta'ala tanpa perantara malaikat. Kalau yang lainnya dengan perantara malaikat, yaitu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya. Wa sami'a Musa kalamahu, dan Allah dan juga Nabi Musa langsung mendengar bicaranya Allah. Natahu subhanahu wa ta'ala wa najahu. Allah Ta'ala memanggilnya dan berbisik-bisik kepada Nabi Musa. Tapi bisiknya tidak sama dengan bisik kita. Sebagaimana Allah menjelaskan melihat tapi tidak sama dengan melihat kita. Allah mendengar tidak sama dengan mendengar kita. Namu kullu hadza hasala li Musa alaihi salam, ini diperoleh oleh Nabi Musa alaihi salam, tidak diperoleh pada yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bicara, seperti kelompok Mu'tazilah maupun kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan, kenapa Allah Ta'ala tidak boleh bicara? Kalau bicara berarti kan baru, kemarin bicara, sekarang bicara, besok bicara, berarti sama dengan makhluk. Jawabnya mudah. Bukankah yaitu kalian menetapkan Allah Ta'ala mendengar? Dari mana kamu mengatakan Allah mendengar? Wa huwas sami'. Bukankah Allah Ta'ala melihat? Dari mana kamu mengatakan Allah melihat? Wa huwal basir. Bukankah manusia melihat? Kenapa kalian tidak menyamakan melihatnya Allah Ta'ala dengan makhluknya? Lalu ketika yaitu berbicara, lalu kamu menolak bahwa itu sama dengan makhluk. Ketika kalian menetapkan Allah mendengar, Allah berkuasa, Allah juga ngasih manusia berkuasa, tapi kekuasaan manusia lain dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah adalah sifat dzatiyah, kekuasaan manusia adalah makhluk yang Allah Ta'ala menciptakan untuk dirinya. Nah, wa hadza fihi isbatul kalami lillah. Ini menunjukkan Allah Ta'ala bicara. Dan besok pada hari kiamat akan mengajak bicara pada hamba yang beriman. Ya, sebagaimana beberapa penjelasan yang telah kita bahas sebelumnya. Wa fihi isbatul fadhila li Musa alaihi salam ala ghairihi minan nabiyyin fi hadhil fadhila. Dan ini menetapkan keutamaannya Nabi Musa alaihi salam dibandingkan para nabi yang lainnya. Wala yalzamu idza kana 'inda nabiyyin minal anbiya mizatun khassa ayakuna afdala min ghairihi 'alal itlaq. Dan bukanlah kalau si nabi ini lebih mulia daripada yang lain kemudian menunjukkan secara mutlak keseluruhan, tidak. Karena para nabi punya kekhususan sendiri-sendiri. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekhususannya yaitu untuk seluruh umat dunia. Sedangkan Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Nah, selanjutnya
wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Nah, kita wajib mengimani bahwa malaikat itu ada, makhluk yang halus dan besar sekali. Bayangkan ars itu dipikul 8 malaikat. Tidak ada makhluk yang paling besar, yang paling tinggi kecuali ars, dipikul 8 malaikat. Dan juga ke atas ke bawah mencatat amal kita, melaporkan amal kita pagi hari, sore hari, juga mencatatnya. Ini pekerjaan malaikat. Dan malaikat tidak ada yang durhaka. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang durhaka dan semua perintah Allah diamalkan dan dibuat oleh Allah Ta'ala dari nur, dari cahaya. Nah, wahada min arkanil iman, ini termasuk rukun iman kita. Beriman kita pada Allah, malaikatnya, rasulnya. Namanya iman karena mata kita tidak bisa melihat, tapi kita harus yakin. Tapi kalau rukun Islam, karena itu nampak. Syahadat kita ucapkan, siam nampak, sholat nampak, haji nampak. Nah, allati awwaluha al-iman bil yamana, pertamanya adalah iman kepada Allah. Wasanian al-iman bil malaikah, kita mengimani walaupun tidak bisa melihat. Mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat malaikat. Jin melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Tapi suatu saat jin itu memperlihatkan diri dalam bentuk ular, dalam bentuk yang lainnya. Kalau ada ular masuk rumah, 3 hari dia mau keluar, jin dia bunuh. Ya. Tapi kalau disuruh keluar mau, berarti bukan jin. Ya, makanya kita ini harus di rumah kita jangan sampai ada gambar-gambar, patung-patung. Itu supaya jin-jin itu, setan-setan tidak masuk di rumah kita. Ya, ada pun duit itu, yaitu karena kita tidak memungkinkan. Ya, duit kita simpan tidak mengapa, tapi gambar-gambar jangan sampai digantung-gantungkan, karena di dalam hadis malaikat tidak memasuk rumah yang di situ ada gambarnya. Wahum alaman min alamil ghaibi, malaikat termasuk alam ghaib yang tidak bisa dilihat oleh kita. La ya'lamuhu illallah ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Khalaqahum ta'ala minan nur, Allah menciptakannya dari cahaya. Ya, kalau setan dari bara api, mimma rijim minnar. Kalau manusia yaitu dari tanah, kemudian dari mani. Wa tanfidhinan li ibadati, dan Allah menjadikan malaikat itu agar beribadah kepada Allah. Tidak ada malaikat yang maksiat, yang durhaka, malaikat yang mengamalkan kemaksiatan, kebid'ahan, tidak ada kecuali manusia dan jin. Wa tanfidhi awamirhi fi makhluqatihi, dan malaikat itu melaksanakan perintah Allah Ta'ala atas yang Allah perintahkan kepada hambanya. Disuruh mencatat amal yang mau, disuruh menjaga, bahkan disuruh melindungi. Satu saat yaitu orang-orang muslim kadangkala yaitu dilindungi oleh malaikat, tapi manusia tidak tahu. Inilah yaitu menjadi baiknya orang-orang yang selalu beriman. Ya, dibuat tenangnya oleh Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan zikir Allah menjadi tenangnya jiwa. Au kala ilaihim a'malan, Allah Ta'ala mewakilkan malaikat ini untuk mencatat amal-amal kita. Yaqumuna biha wa yanfuduna fi makhluqati, dan dilaksanakannya. Tidak ada malaikat yang bangkong, yang sifatnya tidak taat, beda dengan manusia. Pada manusia itu makhluk yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Lihat pohonnya, gunungnya, tanahnya, ya hewannya, semuanya untuk manusia. Tidak kita ketahui yaitu bahwa binatang itu makannya daging manusia, tidak ada. Kecuali kalau orang itu mati dimakan oleh harimau. Tapi kita lihat semua yaitu hewannya juga manusia. Tanaman juga untuk manusia. Buah-buahnya, kayunya juga dibutuhkan oleh manusia. Demikian juga batu yang lainnya. Dan ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia. Namun manusia banyak yang kufur. Karena itu perlu ya kita menuntut ilmu dan beramal soleh sehingga kita bisa mendapatkan surganya. Minhum al-muwakkalu bil wahyi, ada malaikat yang diamanati untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril.
dinamakan malaikat penghidup karena wahyu itu sebagaimana untuk menghidup menjadi hidupnya orang, menjadi sebab baiknya seorang. Wa minhum al-muwakkalu bil qatri wan nabat, ada lagi yang diamanati oleh Allah Taala untuk menurunkan hujan. Padahal hujan itu kalau kita jumpai dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur hujan terus. Itu malaikat yang diamanati oleh Allah Taala turunkan hujan. Wa nabatati, dan juga tumbuhnya tanaman-tanaman itu yang dilaksanakan oleh malaikat atas perintah Allah Taala. Tapi manusia ini banyak membangkongnya dan juga banyak menyelisihinya. Padahal paling banyak pula yang menerima nikmat. Wa minhum al-muwakkalu biqabdil arwah, ada lagi yang yaitu tugasnya untuk mencabut roh kita. Ya, ini perlu kita fahami. Kalau sudah malaikat diperintah oleh Allah untuk mencabut roh kita, tidak ada satupun manusia yang menunggu kita yang bisa menahan malaikat jangan dicabut dulu. Karena malaikat ini yaitu tidak butuh kepada manusia. Malaikat itu la ya'suna ma amarallah, tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa minhum al-mutawakkilu bil wa minhum nam al-mutawakkilu bin nafhi fissur, ada malaikat yang disuruh untuk meniup sangkakala. Pertama mati semuanya, kemudian ditiup, kedua bangkit semuanya dari alam kubur. Jadi bebannya para malaikat itu lebih besar daripada kita. Kita itu hanya disuruh ibadah, ya. Dan ibadah itu mudah dibandingkan cari rezeki. Ibadah itu mudah daripada maksiat. Maksiat itu susah, sulit, ya. Melihat orang mau mencuri, lihat dulu mencuri. Kadang-kadang tidak dapat ya. Kalau orangnya ada sebenarnya bisa dia. Tapi mencari rezeki yang halal, subhanallah. Siapa tidak diberi oleh rezeki oleh Allah Ta'ala? Orang yang sakit juga mendapatkan rezeki, apalagi yang sehat. Wa minhum al-muwakkalu bi khifdhi a'mali bani Adam, ada lagi malaikat yang menjaga amal-amal anak Adam, ya. Wa minhum al-muwakkalu bil jibal, ada lagi yang diamanati untuk menjaga gunung. Ini tugas para malaikat yang banyak sekali. Baik, begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat kita sampaikan, ya. Yang dapat kita ambil kesimpulan, begitu malaikat ya mendapatkan amanah dari Allah dilaksanakan, nah kita termasuk makhluk yang paling banyak mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Bagaimana kita menjadi hamba yang beriman dan juga yang beribadah kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.